Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus lalu. Pada tahun 1945 lalu, kemerdekaan itu jelas artinya memerdekakan diri dari bangsa penjajah. Nah, kalau sekarang, kemerdekaan itu apa sih maknanya? Merdeka adalah berkarya. Berkarya kapanpun dan dimanapun kita berada. Makna kemerdekaan bagi saya adalah berdikari. Kita mampu untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Apa makna kemerdekaan bagi kita? Maknanya adalah kita harus selalu berjuang untuk hidup yang lebih baik. Jangan mudah menyerah, jangan takut mencoba hal yang baru. Pokoknya kita bisa, Indonesia hebat. Meskipun makna bagi setiap kita bisa berbeda-beda, bisa kita lihat benang merahnya. Kalau salah satu tujuan kita adalah ikut membantu bangsa kita merdeka dari ketertinggalan ilmu pengetahuan. Apalagi kita sebagai pelajar, dengan ilmu kita, maka sudah sepatutnya kita bisa membuat kehidupan sekitar kita menjadi lebih baik. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan salah satu peran kita untuk menjadi lentera penerang dalam kemajuan bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.